UMKM Pak hidup, aduh Pak, ayo banyak yang ngejual tolpen-tol apa lo. Memang perlu digalakkan pengajian ni. UMKM Meleodi, aduh Pak, aduh. Cokok giburu tak bisa masuk aja, cepo pentol. Mobil tak bisa masuk aja. Ikan anang tenang, ben saya jual kacang, beningan lewat aku ni gua. Jangan tangkan cerita ni. Aku ntar ketelan ni. Tang motor tak bisa masuk aja. Beni wah ni kan. Oh ya 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 kan nak warna. Njae wah kundai. Lagi jangan letak tambu duk op. Ya iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'usi Rahmatan Lil'alamin Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baytihi wa alayna ajma'in amma ba'du. قال الله تعالى في كتابه العزيز الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ فَعَسَى أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ صدق الله العظيم أقول داعيا ومتضرعا إليه سبحانه وتعالى اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وَزِدْنَا عِلْمًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ آمِينَ يَا مُجِيبَ السَّائِلِينَ سَمَاحَةَ الْعُلَمَاءَ الْعَائِزَاءَ بَرَى عَلِيمْ بَرَى عُلَمَاءَ بَرَى مَشَيِّخْ Seteja pengasuh pondok pesantren, seteja pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, wabil khusus Ajunan Semulja Raden Kiai Haji Abdullah Hanani. Seampun lastare morok kaula ajunan malarmu ke beliau terasa sehat panjang umur ben malarmu ke kaula ajunan kenging ngabarokanah. Semulja ajunan Kiai Haji Hidayatullah terjukan kiai-kiai selain siap tina tak bisa nyebut setong bersetonga hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum wa matta'anallahu bituli hayatihim fi sihhatin wa afiyah dhukhran lana walil ummah. Yang saya hormati para pejabat pemerintah yang hadir,
Bekus dari forum koordinator pimpinan di kecamatan, Bapak Camat, Bapak Kapolsek dan Ramil, yang berbahagia Kepala Desa beserta Stejaperatur, Ketua Takmir Masjid Al-Amin, Bensetaja Pengurus Takmir yang malam ini punya gawe besar peresmian launching masjid. Bukan berarti masjid baru dipakai, baru selesai renovasi ini. Malar muka tetia masjid yang makmur. Ben malar muka masjid nika bukan hanya megah dalam bangunan, tapi malar muka megah dalam kegiatan keagamaan. Karena terus terang, memakmurkan masjid itu menurut teori ulama itu adalah dari makmur ibadah mahdhah dan makmur ibadah ghairu mahdhah. Jadi makmur yang pure ibadah dan juga makmur dengan kegiatan-kegiatan yang bernilai ibadah. Paham ini? Jadi tidak hanya menentu sholat berjamaah yang pure ibadah, tapi juga makmur dengan kegiatan-kegiatan sosial keagamaan yang bernilai ibadah. Salah satu contoh, ada ulama yang menjelaskan imaratul masajid itu adalah wa innamal imaratu bisolati fiha wa ja'liha wahatan lil aminin wa amanan lil khaifin wa islahan lil mutakhasimin wa ta'liman lil muta'allimin. Jadi memakmurkan masjid itu, menjadikan masjid itu adalah sholat berjamaahnya istiqomah, dan tempat itu dijadikan tempat yang aman bagi orang yang punya rasa takut, dan menjadikan tempat itu uase, sema pernah metenang ke orang yang menyaman neng-neng. Itu memakmurkan masjid juga. Apalagi islahan lil mutakhasimin, mengakurkan, mendamaikan orang-orang yang bertikai, dan juga wa ta'liman lil muta'allimin, memakmurkan masjid itu adalah mengajarkan ilmu-ilmu di masjid. Gitu deh. Ulamun bodoh dengan beri aingan ni kan pasti ambu. Bodi TikTok bah nempas kemuan kiai ni kan. Wow. Kian gelo balas tare. Karena dia kadang sini abri ini kan ngetek kadang. Yes, alhamdulillah kalangkong. Kalangkong. Ah. Enom kepir eh. Berbek ni. Nika dik gula. Yang belum tentu rezeki nak gula. Dekik bisa bayi gula kita minum sekali gula toron. Saya baba ngocak barokah. Wes, lanjut. Jadi sekali lagi, bahwa kemakmuran masjid itu bukan hanya murni ibadah mahdhah, tapi kemakmuran masjid itu adalah juga diisi dengan kegiatan sosial keagamaan yang bernilai ibadah. Enggak mungkin nih kan? Gula sekelak oleh request sorong abas ke dojo boleh. Ya kolang abas. Sebagian kerpaker nih. Kula mangken matur ke panjenengan. Kula men panjenengan hadir di tempat Kak Dintong di peresmian Masjid Al-Amin nika para Arabu, secara tidak langsung nika, nika memakmurkan masjid dengan ibadah yang ghairi mahdhah. Apa? Maakor orang nika. Nika mundaking karena pengajian. Tinggi. Pengerahan massa sebesar ini sulit loh, Pak.
Mun geng bahkun urusan pelian sampai mau kompol ke tadi ya, tanya aki berempaan mun tak kuat. Ini kan? Ini kan ini rahasia umum lah. Siapa lo? Anu pengumpulan apa jan? Anggota DPR aja calonnya berempaan. Tapi karena ini adalah urusan masjid, karena gak dito urusan terlema Allah, gak dito gulaban manjen dengan ini berkumpulkan dengan nikah ikhlas. Bahkan gue yakin nikah sih hadir bukan hanya dari daerah setempat kantor, dari luar-luar juga hadir malam ini. Betul? Benarkah? Nikah benikeng karena keramat lagi Haji Abdullah Hanani, benikeng karena keramat muslim, keramat masjid, tajak na masjid. Karena mian coba teliti apa saja bila mana ada tempat itu namanya esanting akiban asmana Allah ngas teteh rumah Allah baitullah, hati-hati. Mengapa? Raja barokana, raja tolana. Karena ini kabar Arab, hubungnya benih hubungan antara manusia manusia ben Allah. Betul? Oke. Ya terlalu berhati-hati juga tidak boleh. Contoh, masjid ini sudah renovasinya selesai. Ini kau sampai interiornya gilu gilu buru ngocak. Kira-kira ngambil sebuah apa di sekitar telok M sekian atau Pak Eman lah. Oke, selesai. Pas di budina otang tandi ombama tandi ombama nak keluar. Dijak ku ombama. Pas otang tandi, ngi ombama ngi. Terus kemudian mangke nembian berdana di dalam di bendahara. Duri polan diri saking ngas teten pasti luangi sekali mangke lemor piana. Salah. Salah. Mangke ngas tete, jangan tete gelu. Itu untuk apa? Jadi uang itu memang untuk kemakmuran masjid. Ya kabain apa? Cak nyaman untuk kemakmuran masjid. Ya kabain apa? Saya mau tak kengke kakui kemakmuran masjid. Cak rengkini kau orang yang senyumbang, benih kakui pembangunan. Tapi untuk apa? Kemakmuran masjid, operasional masjid. Jadi gini. Apa Pak ngerti panjenengan? Itu berarti untuk operasional masjid. Tetina pakerana masjid gak ditokerana ini. Kerana masjid gak ditomi Nabi. Tak bisa makmur kecuali tukang adana kutubajar. Imam kutubajar. Bajar. Betul. Karena pola pikir sekarang itu beda loh Pak dengan dulu. Dulu itu pun saya kunjak ikhlas. Tidak apa-apa namangkat. Kenjaran nongku. Mun mangket. Betul. Mak tetikun bajaran ustaz. Maaf. Bajaran tukang singi mamin. Bajaran tukang khutbah. Siapa si maus khutbah. Caring kangkui menyediakan kopi mak le orang kenceng ke masjid. Boleh bahkan hukumnya sunnah. Di Bughyatul Mustarsyidin. Ya juzu lil qayyimi bal yundabu ayyaf ala ma yu'tadu lil masjidi min qahwatin aw dukhunin aw ghairihima mimma yuraghibu nahwal musallin wa illam yu'tad qablu idha zada ala imaratihi. Kini kata lil mpun je apalagi gula ambil apalagi oleh Eka Andi pengurus takmir masjid penanggung jawab masjid untuk mengeluarkan uang kas ka angkui akabai kopi ben umroh oman atau beselain keduanya lah ni selain keduanya apa saja mimma yuraghibu nahwal musallin, apa saja yang bisa memancing orang senang untuk solat di masjid. Contohnya ya apa lah aing jelap je dapat ni sekalipun keputusan itu, saya ulang, sekalipun keputusan itu tidak populer sebelumnya gitu. Monggo lakukan itu. Bahkan menurut
menurut ulama yang menjelaskan ini katanya itu hukumnya sunnah. Monggo ya Torin. Bah, kau apa pak miliar munda isen lagi. Ni kemun bahada isen mun bahada ada orang yang salat berjamaah tak makmur masjid. Kan ni serse ajrian. Ducak 5 tahun jan semari rampung kan. Betul. Bagi bulu murni kata Jepun enggak itu adalah swadaya masyarakat. Cek kuat kok biasa mun tetep punya ngaku. Mula tertiwah banyak ngaco, kulit sekut, tormatorman pengajian. Kita itu dalam berorganisasi itu tolong lupakan kata saya, aku lupakan. Mari melebur dalam kata kami. Karena semua itu bisa sempurna. Malam ini acara bisa sukses semeriah ini bukan karena aku, tapi karena kami bersatunya aku melebur dalam kami. Timun bah orang romon tak oleh nengko ya ketibi di nemole maren bah makai sone bah suruh pekol tibi betul ni kan apa boleh ni kan kita dihargai para pejabat hadir dari forum koordinator pimpinan di kecamatan Gencong ni nika hadir alhamdulillah terima kasih dan nika alhamdulillah kiai banyak pejabat pada ki kurang dah ya kali mangken ni kamu dah sukses ingat ni ka launching ingat ni ka si berdak pun ni ka si aja pada ban orang aku bayi meja ni ka ni kamu orang si Andi Andi keterampilan aku bayi meja ban ni ka perarabu sekejap aku bayi meja ni ka bahan beda biaya beda keterampilan beda lekas si berdak ni kan apa aja ke meja ni ka supaya tetap sesuai dengan fungsinya berdak ni ka perot sekuni pakoh majorak begula cetacet aja gani bro pada penembian aga bayi roma guru bro geng beraan saja aga guru amun toron gak anak guru benih cet jual lah bayi sari sertifikat guru maka tak jual sebab yebang pahamun duk tak nem dudus bener wah pernah aku namunya kapi. Ini kan apaan saya kemai luang sahabat serokek oke kulan di dalil nemu gila sih nemu gila mungkin gelukin gelukin bi gula sahabat ini gantok kula manggiin setong keterangan coba monggo di telaah ini. Ni ke majek cocok ke kan? Kedelil-delil sebenarnya dengan setis aku. Dengan kalimat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Mak lebur aku. Mungkin entek ke luar. Man ba'a daron. Siapa saja orang yang menjual rumah. Andi Roma wai jual benar-benar. Jadi ngakin. Ya. Terus. Walam yashtari min tamaniha daron lam yubarak lahu fi tamaniha. Kemudian uang dari hasil menjual rumah itu dari hasilnya tidak dibelikan rumah yang baru maka uang itu cepat habis tidak mungkin barokah. Ini hadis loh Pak. Di hadis yang lain bukan hanya daron au akoron jual tanah mari jual tanah diri pesese jual tanah kerua muntai meliaki tanah boleh kru kastad kan gedeng bagi meliakin mobil apa tok mobil rosak 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 bener 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 masuk akal sip. Jadi Roma tanah ini keberit apa boleh masjid jual masjid ini kan
Kemun guni jual beda tanah ni bang. Masjid ini dijual per meter sekian kan beda guru ke. Guru beni masjid saya jual guru. Untuk pelebaran tanah. Tanah nak guru ikapling per meter berapa bang ocak. Masjid ini dijual. Wah kebaik sensasi. Jadi orang baru saya tak terima. Ini mohon maaf pak. Masjidnya jangan dijual. Bukan masjid yang dijual. Ada pelebaran tanah. Tanahnya itu depet. Mepet nih masjid nih kalau om bama tanah kong nih kayak semua orang nih semua orang nih om bama royu bah masjid nih pas soki Roma nih bah beli kepi bah nih kapas sampai dari Roma saya beli bah nih kapas bisa melihat Roma anyar surajoan om bama pas beli kapas soki om bama bah ngocak masjid ini dijual nih. Per meter sekian karena pelebaran. Yo, mun tada sama mom duma ki berleber. Yo letin nama yuka labadan. Mun sama mom ning sesap ro. Yo tau, mun bah pengelola nengak masjid Jogjarian mom. Ada kan masjid Jogjarian itu? Pengelolaannya luar biasa. Sampai Jepon masjid Jogjarian kan itu. Kas masjidnya itu nol. Kenapa? Karena menurut beliau itu orang yang kas masjidnya banyak tidak dikelola itu berarti bodoh kan? Kelola makle masjid de makmur. Ingat masjid gerowone namiroh ikam gerowa. Duh kan. Ikam mana? Lamongan. Di Lamongan masjid namiroh. Nikah kalau subuh yang makmum itu banyak kenapa? Diberingatkan. Contoh lagi, ambian berde kerwa, ning ibaran keraksan, elau lorong, itu milik ini setiin perumahan. Kadi seorang rata-rata solat kasar. Kenapa? Kena covid na, atena, cecena, kena kasar. Pangucap, wo itu kurang ihlas, cak ihlas jadi raka. Dah melaram, cak ihlas itu. Lucak tokang montai bejerambu. Hah? Bener. Apa boleh urusan ibadah mun tai ceng panceng bo berak ya. Bakun berak ebrina anor wa siir madura gerua. Kencaran epon sedek gerua. Petone kor terecot dayur. Tain tarja. Ba mun tepa ke masjid si tamak mur selang palang ini kita kiyain ini adan tibi awad sulawat tibi ikomah tibi apa jangka tibi borongan terutama yang super rawan subuh. La ilaha illa anta ya sampai katondo hayyu ya qayyum orang setin dinari ntar ke pasar pak ngocak mun katondo mak pak cak becan arap pejak nyeperak. Mekol sayur nyeprak dulu. Cak gun om bama gule ban sambian gula ko betanya ke ban Allah. He, nyaban ban di jering ko. Batan ban di jering ko. Binin ban sebah gandung romon tak ing tak di jering ko tak bisa. Anan ban di jering ko, pangkat ban di jering ko, pa apa ke pi di jering ko. Idi mabaan mungkun yolok 5 menit mata entar. Lah ini perlu dibahas ini loh Pak. Ini ke Pak Camat nih, ke Pak Kepala Desa dan Ramil Kapolsek nih kapi. Beliau itu bukan hanya seorang leader tapi juga manajer. Mun kun orang kun tahu memimpin tapi tidak bisa memanage, tidak bisa Pak.
Jadi minit, ini program ini udah remari, udah remas jalan. Itu manager, mun leader kun leteti camat deh, kun leteti kepala desa deh, kun leteti ketua apa deh. Tapi tidak bisa minit, tidak jalan itu. Leh, soalnya dia panjang ngangeban yuk. Makin ni kebanyak mun kun leteti pak, makin siapa tahu. Laku kruno dengan ndung. Ngandung-ngandung keluar boleh, ngandung-ngandung keluar boleh. Loh, bapak ini loh, abun itu loh, orang tua itu loh. Orang tua itu bukan hanya menjadi orang tua, sanggup apa dia? Enggak, melindungi anak-anaknya. Sanggup apa tidak? Anak-anaknya itu kemudian diajak untuk melakukan kebaikan. Sanggup enggak dia dikawal sampai masuk surga? Sering dengar cengguluban sambian sebagai orang tua sangat sulit menanyakan sudah sholat apa belum nak. Adalah deng-deng berharap anak entah langkong seboran-seboran nak. Datang tanpa diundang, pulang tanpa diantar, tak apa-apa dibenjai langkong. Ya jok nyuruh menolong pun tak beri contoh. Menyoromono lo tak beri contoh tak bisa. Nabi Muhammad tu kenapa sukses dakwahnya hanya dalam waktu yang relatif singkat 22 tahun 2 bulan 22 hari? Karena Nabi Muhammad bukan hanya memerintah tapi juga memberi contoh. Malah bahkan memberi contoh itu didahulukan daripada memerintah. Munyoro orang soro akorban ma orang melihat akorban, akorban tipi kenu. Kula mangken bengal kula bentar berok temor de jelao. Ayo keluarkan uang untuk sedekah. Karena kula memulai, kula biayai santri 2.500 gratis. Okay. Iya. Bentar berok ke rumah. Ada arwah pulang ben santri. 2.500. Jadi kula berani mengucapkan seperti itu. Andaikan saya tidak melakukan seperti itu, saya tidak berani. Lisanul hal afsahu min lisanil makan. Contoh itu, apidato lebat contoh itu lebih baik daripada hanya berorasi. Orasi itu hanya 25% diikuti orang, tapi kalau teladan itu bisa 75% diikuti orang. Kita punya penyakit untuk sembuh itu, 50% ke dokter, 50% jaga hati dan jaga pikiran. Karena kalau orang tenang, kata Ibnu Sina, kalau orang tenang itu berarti sudah punya separuh dari obat, separuhnya ayo monggo berobat ke dokter. Sama aja juga, kalau kita panik itu berarti sudah punya separuh dari penyakit. Jok-jok panik, jok-jok ngetek. Orang sudah apa nak takut masih mati ya? Coba kun mati apa kita takut? Nusulana Muhammad. Ayo. Mungkin ni ke Pak Ambo saya tak pati kiri dengan orang. Gara-gara tak pati beri contoh. Anak anggur kan tak noro kepan benemun kikir mulu luban bu judu cepat deban ban kikir mulu luwa coba saraan beneng kok bangun apa mara debun ulama bagaimana bisa mengobati orang wong wong yang mengobati sudah penyakitan derem saja kena orang jaring saja kena kicik ngiden. Mayu mun esep mun leyu. Aromasa ya. Talang kong aromasa. Ya dia. Hari kemarin pagi gigi. Semoga, nah semoga ya. Semoga bersamaan dengan hidayah Allah. Hanya begitu.
Sampeyan mangken sudah masuk. Masuk ambon. Masuk konek ambon. Konek, koneksinya sudah ada. Iya ya. Iya ya. Cek ni kamu tak bareng ben hidayah Allah, mulai ada mah. Cek mana bareng ben hidayah Allah, langsung. Mentera bareng ben hidayah Allah. Ana qari, saya hanya membacakan. Anta sami, Anda yang mendengarkan. Wallahul hadi, hanya Allah yang bisa memberikan hidayah. Terus sama bambu. Nah, iyo. Ambu. Hah? Sopo, oh, sopo. Sopo pada ibu moli ya kote. Lebar berapa menit ber? 30. Ya, 30 menit lagi 1 jam selesai. Wes. Mangken sih, mangken. Mangken bulu benembian, mangken bila lah semak ngak nikah ke masjid. Ini tower, Pak. Ini lho. Ini kan tower. Jadi mbian ni kan, pada tower HP, tower HP. Ini kan tower. Ada kejadian unik loh Pak. Yang dapat sinyal itu yang agak jauh dari tower. Sejak semakan dulu ke tower, tak melu sinyal. Coba sembian telepon. Telepon. Nangkui telepon seluler. Bila semak ke tower, pasti beke. Bisa kilah. Maoning men, jauh benar ya leng-leng. Jadi bila rumah peka, ternyata benda tower. Jadi semak gelu ke tower, peka. Si bak jauh men, apa sakit? Si aja maaf, tarik bak jauh. Saya semak tak melu sinyal kok. Setuju? Itu bukan hanya di sini, Pak, di mana-mana. Ini sudah disinyalir salah seorang ulama pujangga dari Arab, Al-Alim kal Ka'bah, yatihal bu'ada wa yashadu fihal quraba. Orang alim itu persis Ka'bah, yang jauh-jauh datang sampai ajual sabana, yang dekat-dekat tenang-tenang. Kenapa? Bisa mak ke Ka'bah, bisa leku, bisa dumalem, bisa telu malem. Mun si umroh ku 16 hari ngepiakin ibadah. Kenapa? Takwa tak boleh boleh. Betul? Di Mekah itu orang-orang yang punya hotel, penyedia hotel itu keluar. Keluar. Healing, tamasya keluar, rekreasi keluar, keluar dari Mekah, kerjanya apa senang. Tapi penyedia apa? Penyedia orang yang mau datang ke Mekah. Candi timit keluar. Itu tower sudah mulai dulu. Kiai ini kemantin, mohon keluar. Mohon kita datang, kita apa tiap haju? Ya demaki ngojak ka orang ning jak mage seneku emek ya sing unjeng ring kencong. Mun geng pretu karo manakan letak kare keluar. Gandei. Kan ki muljeun ki hanani jareng ki hanani pacet ring gantok. Ni gak ki unjeng gantok. Kan bagus mun muslim unjeng gantok. Ya tak bagus ja. Apa jo? Oh syutingan. Dan kok mi abri napa? Tadi, kan neng, bet seni coba ambian di kantor bet. Maaf maaf, ada tabib ya, terkenal, terkenal. Mun tetangga tak kira tampe ya, mun sejauh, kadang kita tampe kuning yang perok beres. Mun tetangga nak, ya kun ngempong rokok jadi. Sampai bertabar, bentak tambah kanggo. Ah, cukup sehat. Mun tetangga, tak marnya aja. Ngen gitu. Yo. Om mama mbian dadi ibunya, laki nembian ni ke wali, wali masyhur. Wali masyhur. Jaring wali masyhur.
Ani gagah tetangga na guru tako searasan na madhati sampai keluar ocak tak sai kaki ai. Arasan na tako dari jauh. Munembian sebagai raji na maki wadi gigiri lagi na. Arapa semak gunung ke tower. Iya. Aro guru se wibawa ka orang mon garaji ne gir ne ana mon la mangan kulo kesekut ngoca muslim ko jak singa panggung iya mening panggung singa mole koceng wow ane sini kok kalian itu orator lintas panggung mole gigir ban binin tamu lia iya mulia siapa sih bengal ke saya kodungan ya pakai tuan apa tak mati je mau kita ada tibi ini ini tua ya mati mau mula ada tibi ini tak mati pakai landi ilmu nungkem colok aromon pada laki yang kamu so mati angkui ke binin mau tak jenis serangat tampele ngaan ro pelatih silat ro pelatih karate ro bela diri sampai bang briefing soalnya sini kene kan kalian tidak boleh takut pada siapapun kalian sudah saya beri ilmu bela diri kalian itu orang hebat ada musuh lawan kalian harus tegas pak binin ngaja pak ya ma cucian jemur pak, iya ma. Tadi pakai murid pak ngocak, jangan tahu leh tak koi. Iya pak jemur kena bima bu. Ocol sih leh temen kasih aku dong jadi. Pakai kopi tak kira keluar aja. Aro angkon orang roh. Pak ngocak ibu bawa kopi buat saya beri gulai wak. Ya Allah. Makanya Rabu macura libur pembahasan niku kan. Masuk ibu tak masuk jadi. Detik begitu. Tamis. Ana pambu ibu mani. Semak lu ko tower. Semak lu ko tower tapi. Ambian apa bini nama geratin malah tak pedeng retin kemudian. Mak bah pun lolo bini noreng sebab dah ngetir. Dua aku pak. Anak, semua aku luka tower. Sinyal lepek. Pada halir roporopan, mana pun roporopan. Semua orang gitu. Boleh saya bilang. Ambian ngabas bini noreng retin. Padahal orang ngabas bini nembian nanti betul aro ranying berarti dari pengalaman ngapi jadi ku mun kereng luar mak kuat sih nyala mun kesedaan teman aku padahal istri kita tuh paling retin lele dari postur tubuh engki pak kunah bisa menjaga pokoknya retin lah keru apa ada setrum sekarang juk toju abenta atokar pun jadi mun lagi bini ini mun juk toju atokar menurut rem anu jangan mas nanti mas jangan pulang terlalu siang ada apa saya ada rembukan ya boleh toju kemarin ya apa ben anu mas mun jangan aja batokar padahal jadi diri bener atokar ini kemuntur tak atokar gempang perpan perangitan rodung tedungan rehat roleh rebahan itu rebahan yang jawab sampai tepar ruang mau tepar jadi bentar ketibi rebahan jalan
jak lebatang selang mereng, jak lebatang gendangan di. Kruamon la la ano, la ngamara para ano, oca wa. Gule tak reng bedes parlo na kambian. Apa? Pese setoran sesuruh majar ke Bank Mekar guru le tade. Enten mbian andi. Oh, badan jajak tergo bater, njak badan insyaallah du malam kok bajaran badan. Aro mundung teh dungan. Coba amar panju tuju. Mas pesen gule tade ampon sek bajar anu ka setade. Ibu dam. Anapa? Suasana berpan-panik, tetapi mana bentam yang gak orang gerukut harus tahu situasi gitu loh. Orang hebat itu orang yang bisa menempatkan diri dan tahu diri. Tahu diri dan bisa menempatkan diri. Paham ya? Orang kalau gak tahu diri gak bisa menempatkan diri, gak bisa. Masa yang bulan mahasiswa ben orang tani tukang ngare paha bentasi ilmiah-ilmiah loh. Pada baras nom, alhamdulillah jong. Ban bila datang dari Malang, bari nom. Ketipun apa prospek reba ke depan? Prospek reba ke depan orang tar ngare cacai prek prospek. Menjantokan ngare jom pembenteng lagi kemarin. Profesional itu bagus pak. Profesional itu betul. Orang harus profesional, harus di bidangnya. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiri sa'ah. Bila mana suatu urusan itu dibebankan kepada orang yang bukan bidangnya, tunggu kehancurannya. Itu memang iya. Tapi walaupun profesional harus tahu diri siapa yang dihadapi, mau ngomong apa gitu loh. Gula bentangan nika. Pah bentah terlalu ilmiah nganing potuk ruwa. Qala Allah Ta'ala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Guru saya bapak ngocak. Apa jaan? Cari ibaba ni kalau lebihnya stres dari aktivitas. Bu ibu jadi lebih mikir sasaan, rak koraan. Mikir ini, pada bangga kantong lu serius. Iya pak, neng jadi pak. Salam oleh Rabu kiai. Iya, bodoh. Apa je? Tahu. Ya eman kata roper ya. Telah api kalam pingak kenika. Mak berdiri ya. Ngaji lagi ya pak. Si kamu nyekan. Iya mak yuk. Apa dia nyaman? Owerwe. Wahai werwe. Sudah. Naning dina. Ya kok ning daya. Mereka tak terganggu. Si. Jadi anu kaya ya. Jadi. Ya Allah, angke bebros re. Sih neng kena. Ya, ada bentak ya. Bunyi binatang itu bertasbih, pak. Ingat kata dung 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 itu bertasbih, pak. La taqtulud dhafati fa innani qanaqi qaha tasbih, kata Nabi. Jangan kau bunuh kata itu karena bunyi kata itu bertasbih. Ini kamu nih, cik. Hari bertasbih. Jadi awirit ya. Aduh yang kol. Jangan minta dua kambian satu sebuh. Gratis. Korbeni olar, monolar jaga kono. Imam gue jalan wala. Mun gue dia tak apa aja. Kayak mulai kemarin. Iya kayaknya boleh yo. Pula kini kebaik penong gemah. Lebur kau kering dinar, karena responsif Ruben, yuk lebur yuk. Ya Allah, mana bentar, gue lihat mana-mana. Ada pak, acara-acara mah dialogis terus itu ya. Apa bentar dinar, ibu bapak apa bentar ke anda itu. Iya lebur, yang bentar ada nyok-nyok iya kore yuk. Puh, kerja orang yuk, jok bobon kan gedeng roh. Allah, termasuk suara kekepi pak. Termasuk bendeng gedeng agen. Allah la haula wala billah. Luar biasa Pak tingkat kehadirannya. Masya Allah, sukses Pak. Nggih. Sukses. Sukses. Tinggal kelanjutannya ini, sukses
makmur apa anda masjid ini. Yang penting sekarang untuk tingkat kehadiran sukses, dan para wanita yang ada di sini, alhamdulillah Pak sudah pakai kerudung, alhamdulillah barokahnya pengajian. Entah besok UMKM Pak hidup, aduh Pak, ayo banyak yang jual tolpen-tol apa lo. Memang perlu digalakkan pengajiannya UMKM Meleodi, aduh. Cukup giburu tak bisa masuk aja, cepo pentol. Mobil tak bisa masuk aja. Ikan anang tenang, ben sejual kacang, beningan leh aku nih gua. Jangan tangkan cerai aku ntel kecil nanti. Tang motor tak bisa masuk aja. Beni wah ni kan, oh ya kiai kan nak warna, enjak wah kundai. Negeri dan lata tambu duk op, dah iya pak. Itu UMKM hidup, ben kencaran yum biangi, melik ni kayu kencaran. Anapa? Ulami geng kini kangire melaku kapan tuk asunia, gara-gara jual pentol gini. Ulami montuk, potran montuk imanokor jo apa hikere gara-gara le kencaran biang, mangan ngosang ngomaren, kebeli gini pentol gini. Ah, boleh banyo, kebeli yo mana yo? Wah boleh saya teng-teng langsung marwah. Cok nyembiban trik listrik kau kan? Cilot, cilot. Semoga terbarokah, terbarokah manfaat. Wes, lanjut. Nah, ini pembelajaran bagi kita Pak. Tapi gula matora, ayo jaga keseimbangan hidup duniawi dan ukhrawi. Karena kita kadang timpang loh, terlalu khusyuk di dunia. Kalau baik akhirat. Terlalu khusyuk di akhirat. Urusan akhirat menolong. Isro anakku, tanah aku pun. Tang wiridan kita mari. Salah itu, salah. Nabi kerja, kerja Pak. Bahkan Nabi itu menjadi entrepreneur muda sukses. Sampai araji Sayyidatina Khadijah loh. Jerekan, soki, sampai pertu. Kan karena sukses kan. Dan Nabi itu maaf Pak, maaf Pak. Nabi itu pangkat tertinggi loh ya. Dalam agama kita tuh Nabi pangkat tertinggi loh Pak. Ma beni malaikat ya. Malaikat beni orang ya. Manusia, kok tak bentak manusia. Kumpulan manusia, kok tak bentak sebeni manusia. Tak bentak jin ya. Tak bentak malaikat, manusia. Jadi dah pangkat tertinggi dalam agama kita itu bukan profesor. Profesor itu akademik. Tapi mun gula bansamian pangkat tertinggi itu Nabi loh Pak. Nabi. Nabi berdetik kian boleh pakai diutus berdetik menjadi rasul, pakai peteng boleh berdetik ulul azmi. Jadi tinggi itu di bawah nak. Ini kepah dekik, kepah buru, berdetik wali dan lain sebagainya. Apa boleh ustaz ngak berabuan jauh lah. Jauh nyatanyaan, jauh. Coba pangkat Nabi dulu, yang tertinggi dulu, rasul Nabi dulu. Apa kata Nabi Muhammad? Ma ba'athallahu nabiyan illa ro'al ghanam. Allah itu tidak pernah mengutus Nabi kecuali ngawon kambing, ngengoni kambing rule, nguan nguan embi rule. Jadi Nabi itu diberi tugas nggak gini, kan tukang nguan embi kan gini kan gun pelajaran kepada kita. Yuk kita kerja, jangan pernah ada rasa gengsi di antara kita. Mayu nguan embi, tin aja si gengsi, korembi tibi. Coba ngelakakan jengoreng. Lagi ngelakakan jengoreng. Paya tonton lagi. Bah, mah nonton men, pah ngocang. Burle-burna nabi reku. Bah, burle-burna nabi mun embi indibi beni embi noreng. Betul? Contoh. Ayo mentak barjajah. Sih, ngeleh, panas ngarah. Teroga kipas gini, gimana? Sih. Oleh ulama atur kesampian bodoh orang yang pun ahli tauhid ngicok sape itu mau ben pak tinggi mah ngicok sape siapa ngicok pak tinggi ajar iya oh pak tinggi tak tahu ngaci dharma lillahi ma fis samawati wa ma fil ard itu milik Allah semua apa yang ada di langit dan di bumi kok rekun ngini nguni ini pak tinggi nguni indin Allah ya iwa pak tinggi ini cermat pak ngalak tong pentong pak kerja sama ben pak kapolsek ben dan damil kerja sama nyepi tong pentong pak pentong
mun jeria sahapin Allah ya tong pentong Allah kok buru. Ambian mage tau ka dalil kudu tau ka tempat dah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, itu milik Allah apa ya kerajaan langit di bumi, di langit bumi itu lahu mulku samawati wal ardh, itu kerajaan langit dan bumi itu milik Allah. Ini kepelajaran tauhid. Maksud apa? Apa yang kita punya hanya titipan. Itu sih bener. Beni bahkan asapin orang yang kuih dalil jeria. Mata bajang man. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mata asok, mata apa sahabat? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak pernah memberikan beban kepada hambanya kecuali berdasarkan kemampuannya. Tampeleng tak ketoman ya pak. Mujol dalil, dalil yang tak tepak ke keneng. Bocah ring tua makin mapan mun benih kedeng na tak lebur keding na pak. Tore, ambian ngakan ki, ngakan ni ketuanan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau agak panjang, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Berikanlah berkah kepada kami ya Allah, apa yang kau rizkikan kepada kami. Kan begitu kan? Jauhkan kami dari siksa api neraka. Bagus itu doanya. Maka pada bagus sejak pah maca ruwa, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan. Tetinggalkan wah maca ruwa, ya Allah jauhkan kami dari syaitan. Apa saja yang kami lakukan jauhkan dari godaan setan. Kan mapan doa angin. Keng muni kebingakan, ajri beni kedengna. Ajri beni tua nengakan, jadi yang akan selain. Paham? Siapa yang paham ikhwan? Allah, Allahumma Muhammad. Jadi nggak nih, kepada kenangan kenang lagi. Iya. Jadi guluan sambian jadi yang kadang tak tahu kekenang. Kenapa yang kenang-kenang ya? Makanya orang Madura, orang Madura itu loh. Maaf ya, bukan saya karena orang Madura. Saya asli Jember pak. Saya orang Jatisari, kecamatan Jenggawa. Orang Jenggawa. Kayak nggak kehabin ke Jember. Kanu ke Madura. Pas cekawan yang Madura. Jadi saya itu Madura swasta, bukan Madura negeri. Madura swasta. Orang Madura itu punya apa sih? Ada gium sebenarnya. Ada gium tapi makna filosofinya tinggi. Apa jangan dari Madura? Keneng nah, kenengin. Jalana, jalanin. Lakona, itu hebat itu. Keneng nah, kenengin. Mula keneng nah, kenengin. Ba'aba'an ini kelebur morok, keneng nah, kenengin morok. Keneng nah, kenengin. Kenapa? Kita itu memiliki keterbatasan. Kula ini kan terus dengan Pak Jamal, tak bisa. Tak bisa. Gula suruh atani. Tak bisa. Gula suruh nongkangi. Jadi kan jeng. Keneng ah. Keneng. Jalan ah. Jalan ini. Jadi bila gula numpak sepeda motor, numpak mobil, bila ikiri mending Indonesia, mending Mekah kanan. Jalan ah. Jalan ini. Janganlah jalan orang. Paham? Buh, mustalah bus mengalah jalan orang. Tetian orang numpak sepeda motor ingat bini an. Lampu sen kanan belok kiri. Lampu sen kiri belok kanan. Iya yo. Mak marepong ni. Kiri kikir sekarang deh. Bang lawan polisi mana helmnya? Muntah kengi kentempian gue ntar bulan coba kikir. Iku, oh ya Allah. Ntar bulan coba kikir helm. Muntah kengi kentempian semula. Oh, kikir. Mondreng laki ini mana jawabkan to the point. Mas dari mana mas? Barena. Uwes dah. Anu napa mas? Mele rokok. Puri tanya ki boleh. Mas dari di kamu mas? Ya kok di barena ki buruk kok mele bereselah beresebok cubok narang. Arwah saya tegeng di barena mata ongke engkau muka ke Mekah menolong jat lakon kada jadi. Saya tanya aki diri di madalah depak ke Mekah. Mangkan ring bini ini kan beri kehebatan serang Allah. Apa? Wanita itu multitasking. Bisa melakukan semua beberapa kegiatan dalam satu waktu. Si.
aguring tempe sonyo soen duen lah selake bangunnya ma ya pa kopi dua yuk des kei kopi telok lah mari dia kei kopi seret anak ngoja ma ha tang buku di mama teh empat lah hebat perempuan tu tepuk tangan untuk wanita munda yalem reh kikir kan kau reh multitasking sing kebentanan ni kan lebih maaf maaf bentan aku dua lebih banyak dibanding lakian melakian tak bisa sekali melakukan sesuatu konsentrasinya di situ coba main sekak olok tarik popok pa nang aku nak jawab je pa konsentrasi tak bisa multitasking ini keterbatasan kita anak apa tak bisa multitasking karena seorang laki-laki itu neku atengka yang harus penuh konsentrasi tak percelaper tak pati banyak bentak mun banyak bentak tak kini teguk bentak nanya orang bahaya kaya kok caco lo bini bini an ada apa mak banyak bentak mak multitasking polan saya kena aku banyak terutama mendidik anak anak kerua butuh kosa kata tetapi pun diteguk bini an akhir pah banyak kosa kata mun apaan tak bisa paling gue nepan bah lebat kun lecek dari kun ada lah lecek dari kun jadi gue laku je raja nak anak kun tahu jadi ya lecek gue nembun ndak kosa katanya banyak coba ye bentai nah abang sudah bangun ya padahal tak tahu bentar aja atau roi bentai aduh popoknya penuh apaan mah ngocak lejaga makan rata-rata orang sukses itu karena berangkat dari ibu yang hebat dari maaf ya pak ya dari ibu yang hebat bukan dari ayah yang hebat coba sehari egi ayah sehebat-hebat tokoh-tokoh yang hebat dari ibu yang hebat tekum dan profilnya kurikulum vitinya tekum dari ibu yang hebat ya termasuk senegum dari ibu yang hebat betul ya tidak mungkin saya bilang seperti ini pun tak ada dalil kenapa dalil al ummu al madrasatul ula ibu itu adalah lembaga pendidikan pertama untuk anak maka jangan harap lembaga pendidikan As-Sunniyah Melokorjo itu sehat, sepak, sukses bila mana tidak didukung oleh orang tua atau walinya. Siapa walinya? Ibu bukan ayahnya. Kenapa? Kalau ibu sudah memberikan keputusan, ayah pasti ikut. Kalau ayah memberikan keputusan, ibu belum tentu ikut. Mulai ibu mbah ngocak pambu ambu mun bapan ngocak pambu pambu ngocak lah lah hari ini mun tawar jajan bu ibu menempati di garda terdepan pak bapan nyangsang ning wah berngeberi babon kan gedong pun biaya bini anda jadi ada aduh ini ada hari ya yang beda pakar munda pakar lebih di dinar marah mau jawab apa suruh nemu itu akhirnya nemu dimak ya dia dulu tak nemu betul. Terus lagi, saya minta tolong menerangkan ini kaitannya dengan masjid apa? Lah hakim mbian menterobo jengah sholat dukung diri mbian yuk. Bajang rah. Tuh kita bajang. Apa bajang rupa yuk? Kigir. Ndak terol judu baris dunia akhirat. Kak
kasah ke masjid meledak di tiring laki soleha. Muntanar ke masjid kan ring laki solehanya man. Kan saya tak usah ke masjid kan ring bini soleha. Jadi mun ring laki tak ke masjid kan ring laki soleha jadi. Jadi dia temu posisi apa laki apa bini jadi nyaman ring laki setengah matang. Kikir tidak. Marabun marim mun ke masjid ban haram biko ke buya kisai kurik. Tak. Siap. Ini bodoh. Mun bahring bini bah ngocak. Sudah lama sih ya. Sirira. Mari dingaki. Sudah lama sih ya. Sambian kerja santai saja. Dapat berapa mari kita syukuri. Yang penting halal barokah. Sambian jangan niru-niru tetangga. Haram mun binin kata riawat. Lakin tak kering itu aja. Telep magi anak korge. Pada mani beli es batu bunem-bunan. Bener. Ya mun se bini bah mada jam meneri ya tro meneri ya mana tandi bese pat mage tunya noreng. Betul? Salahul umma bi salahil a'immah. Baik dan tidak baiknya rakyat itu apa katanya pemimpinnya. Tapi wasalahul a'immah bi salahil ummah. Tapi pemimpin itu bisa baik, tidak bisa baik itu juga gara-gara rakyatnya. Jalannya lagi pemimpin menono. Teti rakyat itu bisa bagus karena pemimpin, pemimpin bisa bagus karena dukungan rakyat. Ring bini benak anak bisa fokus karena kepemimpinan suami, tapi suami bisa teti fokus karena dukungan pimpin di saya pimpin saya bini. Demarulakan. Ya begitu. Paham mon? Jelas? Ingat guru ngaji kantor ni kan? Umak berdiri tas ya kan? Iya ning dina kok. Nah. Rumah keker kena ni syariah. Aduh ya Allah. Ih, yang ini nak. Tadi lebur ya. Ingat mangken ni guru ngaji si budak kantor ni. Tori dukung, Bu. Tikal Mas mbian guru ngaji ni make tadak ke sejahteraan na umpama tadak bajana dukung. Ambian gula kok bekal tetia manusia si fokus, mohon mati ambian ban gula bekal tetia orang sehebat. Reng bini le, tau sah lah kok le ganjaran yuk. Kamu ke? Ambian alaku adukung lagi, mangkat ke Mekah. Ambian tadi bersih ke Mekah, lau le ganjaran. Ambian adukung lagi, nah suruh masuk ke madrasah. Ambian guna dukung, adukung, ambian tak norok ngajar. Ambian melu ganjaran. Kerja nyaman. Karena reng bini daripada bandria. Bandria, pejabat dia. Jadi mun bade pejabat si babaan kasih atasan. Monggo Pak, monggo. Iya. Mun dereng sokir. Reng sokir. Beras di sero pada na bahanora dan na. Reng sokir. Ari ya. Ari sing ngak tengah anda ulama dia. Ari mangke letak jadi pejabat dan ulama pada kian. Ari ya, saya manis ria. Jari manis ria masa muda. Mangkan mun seloan, seloan cincin perkawinan, cincin apa sebab ning jari manis. Kenapa kok masa muda seperti jari manis? Karena masa muda sulit dilupakan. Bisa diingat sampai sekarang. Sehingga yang paling sulit dilupakan itu adalah cinta pertama. Duja ke komboi pagi macam ada ya roh. Aroh apa kalau balak ya lombor. Yang matanya setuju, reben jujun, bahu lebah binin reko. Duja ke komboi macam ada ya. Sih, kuro berarti pacar mbian ki bawa ir retin dalam bocong iku ah make mban lengol-ngol ngari gunteng dalam bocong iku ani kareng bini ini kareng bini ini ke masuk ke kamar bayi masuk ni are artinya apa reng bini tak usah pele di tiba tinggi aja lakin pele di tiba tinggi aru pak tinggi san sukses langsung dilantik bini tak usah itu tak usah itu apa pele langsung saya bu tinggi gua bila saya pele ruang bu camat deh bu bupati deh betul eh reng bini hebat mian yo dan luar biasa mian alhamdulillah demikian yang bisa saya sampaikan. Ambul malam. Apa? Setengah sebelas. Atahajud cuban yuk. Tak terasa kan? Berapa menit sudah? Satu jam kan? Satu jam. Terima kasih.
Iya, terus ke Ria ya, nyinganyi ya. Yang ini nak. Terima kasih, mendar muka raja manfaat, mendar muka raja barokana, masjid Kak Dinto menjadi masjid yang makmur. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.